Narendra Mbak Marwo Seng Sang Makyat Kordo Kate Kabeng Reko Sang Binarwo Sang Wang Wang Oh yey Jagat Dewa Batara, yo bandaku, yo donyaku. Paman Prahasta, wilujeng soanipun. Wilujeng soan kula, bekti kula kunjuk. Kula tampi kendel sami-sami paman. Paman, mirunggan kula timbali, titis sing widawati samenika, satenane wonten pundi paman. Wah. Kula mboten mangertos dipun napaaken kula mboten mangertos nggih. Dereng dangu anggenira imbal wacana. Praptanira Dewi Sarpaknaka. Kowe kaget pun kakang, ana wigati apa lho? Wah, lah kok irungmu grumpung kene ngopo? Lae-lae, aduh kakang Prabu, krono grumpung merga dipagas satrio bagus, sing ana nang alas dandoko, Raden Lesmono asmane kakang. Coco muntap lir kinet, coco muntap lir kinetak. Netro bocah mondar mandir wang wang oong Paman Prahasta paring dawuh Dewaji ngirit prajurit tu ngujo alas dandoko ketemu Lesmono pateni sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit bidalaken prajurit. Sigra budhalu mampahana tirama thank you.
Arto Katiwisoyo Indriyakso Soromaruto Wang Wang Oh, oh, oi. Ono Sajo Bagus Sopo jenengmu Raden Lesmono kekasihku. Wah, kowe sing tak goleki, kowe sing tak goleki. Thank you.
warara. Tapior orot lintang kumetap titi sonyo matyo ratri. Rang tanda neng pospito, Yai Sinto, bejo kemayangan pun kakang lan Yai Lesmono, tansa kasinungan eling lan antuk pangayoman ing Wong Widi, bekasan bisa ngasorake gandarwo, diajeng Sinto, pun kakang mundut presto. Di paran sawise pun kakang katundung Rama Dasarata nganti kalunta-lunta tumekeng ana tandhaka. Duh pangeran, bebasan tuwa tanpa nedha, seger kangkung nginum saukir ingkang rai tansah sumandhing ning praduka kang mas. Yai, aturmu kadi tirising toya sewindu kang karya tentreming kalbu. Yai Lesmono, mun wonten dawuh Kang Mas Regowo, monggo pangawasane si Adi tumrap lelakon iki kepiye. Sedaya lelampahan menika tansanes kodrating Gusti kangge anodi tanceping mana manteng ing cipta wekasan nuhaken kandeling raos pangraos memperhowo ngujara nepsu. Bener aturira Yai, seni-sening wena yakti dadi pituduh panguasane Hyang Agung satemah mbebangket kiblat ing manembah. Dasa muka titip brani mangana anung mreng jawata, yen mati urip maneh. Om wauta Prabu dasa muka dupi mulat Dewi Sinta tanpa ngleng yekti titising Widawati giya nyidi karakala marica dados kidang kencana kinen goro-godo sang Sinta. Cepeng no kidang kencana punika minangka klangen kula pangeran. Yai, enten ana sawetara pun kakang bakal nyekel kidang kencana. Yai Lesmono, reksanan kawidadane Mbak Ayumu di mas. Oh,
sesambate Pangeran Regowo sesambat njaluk pitulungan Nyai. Kakang Mbok, mboten wonten swanten sesambat nipun Kakang Mas Regowo. Tega temen siati marang patine sedulur tuwa. Lesmono, Lesmono, cetha lamun letek budimu, letuh pakertimu aku mangerteni. Siadi ngajak patine Pangeran Regowo lan bakal ngalap Rabi Sinta. Rantes ngenes Sang Lesmono kepanduk lungiting pangandika Sang Dyahayu Rasinta sakala kawijelaturira. Duh Kakang Mbok, wonten inggih panyapra bawanipun Kakang Mbok Warasinta. Mila bumi langit netsenono badhe wadhat cak laminipun. Kakang Mbok, kula sumusul Kakang Mas Rama Wijaya. Kula suwun ampun ampun ngantos medal saking citrare kaltrot kalah kala cakra. Nyuwun pamit Kakang Mbok. Canda woi. Waduh. Raino semubang yuang aruno hati netrane ngukoraku sabto nengku kilo. Duh kucuma Dewi nyuwun sih kawalasan wareng wareng itu luru tirto angke nembak ke Sang Kula. Sang Pramono ojo kurang ing pamengku, aku lagi marsudi laku tang kena uncat saka papan. Duh semua Dewi nadyan nang wis utara renggening gelung paduka sampun cekap kangge usada. Lamun nika bisa dadi sarana marakake tampanana. Thank you.
Kakang semune bingung pilulungan. Ake maturo yayi ngaturi uniko bilih kakang kok Worosinto ical saking Palenggahan. Jroning kalbu bakal ana kadadean apa? Lho, ana wanedya di Klandang Narendra. Ora pangling wanedya iku sang Dewi Sinta, garwane Gustiku Raden Regawa. Ndak tulungane. Sapa wani ngrebut karo aku? Raja Katko Jatayu aranku. Rawana si dusting bumi boh raidep. Tak jaluk Sinta. Saiki ora entuk, besok ora entuk, jeleh urip juandang kuandamu. Penjawat lar pedang mati dereng aku. Thank you.
sira nandhang kanin Raden. Ing sedya kula badhe mitulung ingkang garwa Dyah Sinta Dewi Cenedra Ratu Ngaleng Ngaleng Prabu Dasa Dasa. Minta tepuk tangannya. Terima kasih. Jagat wasisane upat Allah ya jagat. Barisa. Punten pangatahu wong pangatahu Gusti Prabu. Uyuh. Jebul bener apa kang dikandhake marang Sarba Kenaka jroning Basewakan. Ana satriya loro cacahe sartane Wanudya. Uyuh Wanudya. Sajak Nyolowadi tumrape dosa muka Marica kuwi sapa? Gagatruk kuwi sapa? Nggih, nggih. Gusti Prabu ing sareh satriya kekalih menika putra negari Ayodya. Anak ratu negara Ayodya. Nggih. So. Menika Raden Ragawa saratane. Raden Lesmana. Iyuh. Banjur kuwi Wanudya kuwi sapa? Sajak Nyolowadi ora netrane dosa muga yo. Kagatru. Menika putra Mandili Renyan Warasinta menika garwanipun Sang Radian Rekawa. Bakal tak dusta. Pakir Rubin. Sabar, sare. Wah. Menggaku. Mboten nami menggak dateng panjenengan. Nanging langkung prayogi. Sedaya menika ngagem karti sampeka Gusti Prabu. Piye karti sampeka piye? Langkung prayogi menika ngagem karti sampeka kula, kula badhe dados kita. Oh. Dadi kita. Wih, wah, diapuran muka ular dadi kita iki pentah piye? Pentah piye raimu iki? Pun sik legah sekecoke mawon kula ingkang badhe nindakan karti sampai kau, yo kaget tindak no. Thank you.
Tantara pengi kita kencono kang lewat dateng kuwo kakak. Iya Yayi. Ojo tawang-tawang tetangis. Bakal son upadi. Bakal son pinangkani pinongko panjuanku. Iya Yayi Sinta. Inggih matur sira sewu nuwun Kanjeng Pangeran. Sira Lesmana inggih wonten timbalan. Borong anggonmu ngreksa kayuwanane Wara Sinta. Ingsun bakal tut laku ning kidang kuwi mau. Ya Lesmana, borong borong kayuwanane kang mbokmu. Kumangka handro sumbar oh long-long ramyan ingkang driya Leriwang Candra katawangan ucap kacarita wus jumangkah Sang Aradian Hargawa arasata telaku kidang kencana kang lelewa dhateng San Wara Sinta. Kinodong Kang Jirarita. Cikat trenggina sanggenira lumumpat sang kidang kencana wonten lasak wonten madyaning wana. Datan kenging kacepeng astanira Sang Regawa. Mangkel sartaning kokel tiasira satemah. Harasa mentang gandewa. Cuma pretaken wonten ing anggane Sang Kidang Kencana male warni dados Sang Kalamarica mangkono cipta rengganira Sinta 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 Kagiyat jroning waradaya Sang Wara Sinta tan jenjem ngenira gale oh ameng gale garwanira Sang Aragawa Lesmana, Lesmana, kake kae tulungono kakangmu Lesmana, kake kae tulungono kakangmu Lesmana. Kang Mbok Wara Sinta, mboten nami kula mboten purun caos pitulungan dumateng Kakang Regawa. Nanging kula sampun sendika mbundi dawuhipun Kakang Regawa kinen ngreksa kayuwananipun Kang Mbok Wara Sinta. Menawi kula sumusul dumateng Kang Kakang Regawa ateges kula sampun badal dawuhipun Kakang Regawa Kang Mbok Lesmana Lesmana kail cetha lamun panjerite Kakang Regawa Lesmana napa madyaning alas Kang Mbok sampun boten perlu was kuwatos dumateng Kakang Regawa kula pitados dhateng Kakang Regawa beton boten ngantos lena ing kaprayitnan
Kakang Regawa menika satriyaning negari Kang Bo. Lesmana. Aku jane mangerteni. Aku jane mangerteni apa kang ana ing pikiranmu kuwi, Lesmana. Kowe jan-jane amung ngajapatine Kakang Regawa. Lan Kakang Regawa sawise mati kuwi arep ngajak perandaku to, Lesmana. Kang Bo. Boten babar pisan kula boten kadaduan pamanggalih ingkang kados mekaten. Kenging menapa Kang Bok gadahi pamanggalih ingkang kados mekaten, Kang Bok? Kowe ngapusi. Ucapmu ora iso dipercaya, Lesmana. Kang Bok Warasinta. Kula jejening satriya boten badhe nyidra kaliyan sinten kemawon. Ucap kula boten cidra. Paduka mirengaken kang dados sumpah prasapa kula. Menawi kula kagaduhan rasa dumatu jengantika sineksen jagat saisinipun kula badhe ambyur wonten samudra dahana lan kaping kalih. Wiwit dinten menika Lesmana prasapa boten badhe gandeng kanca kalian tiyang wadon pundi kemawon, Kang Bo. Horeg jagat prakempo. Warasinta. Kula ngrajah saindering angganira sampun ngatos Kang Bok Warasinta medal saking rajah punika. Sampun kula nyuwun pamit badhe sumusul Kakang Regawa. Wong ayu, wong ayu. Kelemo tak pondong dadi karawaning sun wong ayu. Sinto. Piye kalah? Wah. Ora saka buri, ora saka ngarepku. Ayune yo kalah iki wong wadon apa? Kene iki yo manungsa kene. Pinter kowe Marisa, pinter. Yo. Sajake adimu Lesmana wis lantip panggraitane marang kedadian kang bakal dak jongko. Yo. Padhake dosa wong goblok, padhake dosa wong bodoh. Sawangen Sinta. Sawangan! Kayon katyuping angin Somya swaraning karengyan
samirono mawuriris lumrang kandaning puspita Sang Dewi kula pandhita kliyang kabur kangen boten mangertosi maragening wangsul Sang Dewi menawi panjenengan gadah tedan kula pun paringi kula nyuwun tedan Sang Dewi kanthi aku orang tuwe opo-opo. Aku orang tuwe opo-opo, aku tuwe nyemong iki. Muka pisau dayani marang kayuananmu. Iyo sang kaki. Sinto. Kacanda, oi! Sopo wani nyitro marang aku. Aku iki caloning garwamu yo, mangerti yo. Nalindra gung ngalengka aku dosa muka kelemot tak pondong pati karo Sinta. Wei ha oh oh what. Semubang Iwang Haruno Ong Kadinetrani nganggorapu Sabdaning kukilo Ringkani koro sagetor Haneng kini tunganing kung Lirwusing Bini ponco adalah Jagadewa Bathara Kakaya Prabu Dasa Muka adalah Nanging kok nyolowadi sapa kae? Wah Gustiku Rejang Ora Sinta Ha ha ha!
Wow, barat kowe mutyar. Sesuk atur nggih panuwun menika festival dan remaja ingkang pungkasan sampun lumadya kanthi rancak menawi kalangan setunggal menapa. Mohon izin boten kasengipun dewan-dewan juri ingkang kinurmatan. Wekdal kasuwun semangga jengkar sawetawis saperlu paling pambiji dumateng kadang-kadang dalang remaja ingkang sampun panjenengan sedaya priksani. Udal sampun kula aturaken wonten ing sasore ingkang sampun sumawis saperlu ajengipun penilaian. Nuwun. Sagung pertamu kagung para putri. Nuwun dipilih menika kula ngaturaken sepisan malih. Wondene wonten ing kalanggan menika sinambi nenggo rawuhipun dewan-dewan juri. Mutusaken perkawis ingkang badhe nyandang juara 1, 2, 3 harapan 1 dan 2. Nyuwun wekdalipun katenggo karantos sawetawisdal. Ratemtu sinambi tesi midhangetaken mriksani putra saking pemerintahan Kelurahan Bangun Harjo. Nggih, tepuk tangannya. Mereka ingkang kalebet tambahan pertunjukan nggih. Samenika pun mawi istilah exhibition nggih. Mereka profilipun ingkang anami Angger Raka Putra Sadewa. Mereka SMP Negeri 1 Sewon. Wondene papan lenggahipun wonten Jotawang, Bangunrejo Sewon Bantul. Kanthi panutup ekspedisi mereka kanthi lakon Sang Senggono. Ngaten nggih. Monggo kadang pangergo swasana, kadang pradonga Ibu Waranggono ekspedisi menika putra saking Kelurahan Bangunrejo. Sangga pun sangkuyung Mas Diki lan sak rencangipun. Kanthi lakon Sang Senggono sagung pamirsa sumangga anggenipun mirsani tumugi paripranipun. Nuwun. Oh, hey!
jupuk ranggon kowe sapa? Mangerti aku Jatayu balik suruh kowe sapa? Wah. Narendra Ngalengka diraja Dasamuka jejulukku. Kena tak pringkake becik Sinta Banok Parat. Wani ngridu lakuku. Aja klakon dosa, mati nek aku mati kok. Oh. Tayo. Sangarepanku sapa? Duh Raden, kula pun Jatayu ndatosna kauningan bilih Gusti Ayu Warasinta. Karo aku Warasinta kepiye? Warasinta ana ngendi? Gusti Ayu Warasinta dipun dusta dening Narendra saking negari Ngaleng ingkang ratunipun jejuluk Prabu Toso pecah sangalio Jatayu. Wauto Sirna Margalayu Garuda Jatayu Sakalangkung Sungkawa Pangalhira Raden Ramargawa Pungun-pungun tasira tan antara dangu Katrenjuh rawuhnya Yang Batur Narada Nger Ramargawa kita aja kaget ulun ingkang prapta nger ngabekti kula kunjuk bukulun ya ulun tampa Ramargawa aja kabanjur anggon kita Sungkawa wase dawuh lun ger baline garwa kita Rekyan Warasinta lamun kita anduta sawijining titah kang awujud pragasa seta mangkono dawuh lun ger Yeah.
hungkilaheng awik nam astu purnomasidham lah punika tugu melaring negari Gokis Kendo kedhatoning para prakoso Narpati Jasugriwa nedheng sinaweka kadhep ingkang putra Kapijayanggada Piswanira mengkeraken patih Jayanila ingkang swan mung wing kapor tebih lah punika Prakoso Seta Bambang Senggono Bapak Andher Piswanira para wadyabala wanara arsa rukming daya Sang Narpati Irem irem Om kembang popohong tratibahan rerayungan lumalengku tumaluhung rumah bateng lian weh semukang mawar raras hei Jaya Anggota Anila kepara maju swanmu inggih ngestoaken dawuh Kanjeng Rama. Inggih. Sendika Kanjeng Dewaji. Mangertia, dina iki dina piswanan. Ayo padha netepi kewajiban. Sebo caos ana ngersaning siluwun Prabu Rama Wijaya. Ana ing negara Pancawati. Nunjih Rama, suwi kula dherekaken. Paman Mbok inggih yo kula dipun keparengaken nderek kula kepengin sanget mangertos Piswanan Agung menika kados menapa ora kena kethek Pancawati kuwi ora ana sing wujude kaya kuwi mengko yen ana kapriksan sinuwun Prabu Rama Wijaya ora wurung aku kang nampa duka Mbok inggih paman paring kawelasan kula diken menapa-menapa purun waton dikeparengaken nderek napa paman boten inget kalian ibu anjani wis cukup ora perlu kedawa-dawa kowe oleh melu nanging kabeh upa rampe kaperluan pribadiku lan kaperluaning para rwenda kowe sing gawa nuninjih paman kula sagah yo yen mengkono ayo enggal budal dina iki Carito Bambang Senggono dupi nampi jijibahan ambekta bektanipun Narpati Jasugriwa saha para wanara sigra meminta Sihing Bathara eling-eling bawanipun pinutra Bathara Bayu kaiden panuwunipun
sedaya bebektan wau saged kemampah piyambak dumugi kedaton Pancawati. Punika ateging negari Pancawati. Prabu Rama Wijaya sedeng sinaweka kadhep ingkang rayi Raden Lesmana saha Narpati Jasugriwa ingkang sampun nganti Bambang Senggana arsa Rukmeng Dasang Narpati. Sang saya dalu araras habyor sorot lintang kangku medhap titi sonyo matyo ratri rang kandhaning puspita Yayi Lesmana prayogakno anggonmu lungguh kados mboten kirang satunggal punapa Koko Prabu Kakang Narpati Jasugriwa apa ana wanara seta kaya ing pasupenanku kang bisa ngupati garwaku Rekyan Warasinta. Nuwun jih, mundi dawuh tinimbalan dalem. Kula sampun ngantos wanara seta, inggih menika anak keponakan kula. Dawuh ana maju ingsun timbali. Nuni cek dateng sengandiko Senggono jeneng siro tinimbalan maju maju ngger Senggono kapi katoro taratap tepah pranoco jonggo manglung sor pada hanto Thank you.
sapa kang dadi bebesikmu Wanara Seta lan saka ngendi pinangkamu? Kula pun Bambang Senggono saking Cipuk Cangkiran, putra keponakanipun Narpati Jasugriwa. Apa sira sagah ngupadi garwaning ingsun Rekyan Warasinta? Nuwun inggih kula sagah pukulun. Pirang candra saguhmu? Bedhuk tolak wangsul sinuwun, kapan sira budhal? Dinten iki kula bidhal nyuwun pangestu sinuwun, ya tak pangestoni Senggono. Lampahnya Bambang Senggono dumugi wonten puncaing arga satepening samudra, pungun-pungun Dyan Senggono tan antara dangu kapireng swanten saking Harga Mainaka cipta wirengganira. Senggono sejatine ingkang ana kuwi negara Ngalengka diraja ingkang ratune cejuluk Prabu Dasamuka. Ya kuwi sing dusta Dewi Sinta garwane Prabu Ramawijaya. Langkah ana samudra iki kuwi wis tekan negara Ngalengka diraja Senggono. Semubang Hyang Aruna kahatine traning angga rapuh
sabtaning kukila ring kanikara saketor menika wonten wanur seta mawa teja dumugi wonten gomindu mriki paduka sinten saha saking pundi kula pun Bambang Senggono utusan saking negari Pancawati panjenengan menika sinten kula badhe ngupadi negari Ngalengkut kula saya mrobo panjenengan badhe tindak dhateng pundi kula badhe ngupadi negari Ngalengkut diraja ingkang ratunipun jejuluk Prabu Dasamuka menika ingkang sampun dusta Dewi Sinta garwanipun sesembahan kula Prabu Rama Wijaya negari Ngalengkut diraja saking mriki menika tasih tebih pramila monggo kula caosi pasegahan wewohan kenging kangge nyuda marlupa nuwun inggih matur sembah nuwun. Carita Bambang Senggono datan menggalih panjang pasugatan woh-wohan saking Dewi Sayamprabha sigra kadahar sanalika dadi wuta paningale Bambang Senggono rumaos badhe dipun gayo citrakanipun Bambang Senggono tumuli grageh-grageh mentar saking ngarsanipun Dewi Sayamprabha lon-lonan lumampah anilar gawindu Wanor setos muni nandang karuna kowe sapa? Aku Bambang Senggono, utusan saka negara Pancawati. Semune kowe nandang karuna napa? Aku mau kepethuk karo wanita kang asesilih Dewi Sayamprabha. Sawise dheweke takon marang aku, lan aku matur waloka, aku banjur disugata woh-wohan. Sawuse woh-wohan kuwi tak dahar, aku dadi nandhang wuta kaya mengkene iki. Kuwi wong Ngalengka sing menanuki telik saka Pancawati. Kuwi sapa lan bangsane ngopo? Aku iki bangsaning Garuda. Aku yo nandhang Cintraka saka pakartining Prabu Dasamuka. Yen mengkono Senggono, ayo bebarengan nenuwun ana ngersaning Bathara. Muga-muga aku lan kowe bisa waluya. Wauta katarimah panuwunira Garuda Sampati saha Bambang Senggono. Garuda Sampati tuwuh kulo sarandhunging badan pulih kadhewe ngiune. Nadyan Bambang Senggono semanten ugi
saged priksa soroting pratangga pati dupi kekaliya waliya jati Bambang Senggono Duka Yayah Sinipi sedya ngupati Dewi Sayemprapa. Anoman praconto seto malumpat atukan malang oh kiris miris pro rasakso ora patut banget jebul becik wong lelamisan kanyoto kowe mungsuh kang sumedya gayuh cintrakaku tak dadake Senggono pancen aku bakal gayuh patimu mati dening aku. Putra Sadewa, nggih. Lampahan kang sangat luar biasa sekali. Pengendangan nanti kemekelen. Nggih. Sagung Purtamu, kagung Samro Putri.
Mawantu-wantu menika panjenenganipun Jagung Para Dewan Juri sampun rembakan nyawiji ingkang dados pambijinipun menika Festival Dalang Anak Twin Festival Dalang Remaja nedya badhe pun biwaraken kanthi juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 dan juara harapan 2. Menika Festival Dalang Anak Twin Dalang Remaja. Kadang pangrungo kerawitan kasuwun ampun jumeneng rin, kasuwun foto. Nggih, nuwun sewu. Kasuwun wangsul malih niki badhe kaplet gambaripun. Foto rin nggih. Sekedap niki badhe ajeng dipromosiaken teng luar negeri mangke nggih. Nggih. Kasuwun jumeneng sawetawis wonten ngajengan Pak Kliran. Matur nuwun. Nuwun sewu wonten ngajengipun saking para tamu. Mawantu-wantu pambijinipun Festival Dalang Anak Dalang Remaja ingkang kangkah kali dinten menika badhe pun aturaken saking Dewan Juri ingkang badhe nyabda tama inggih menika kula semangat wekdalipun wonten ngarsanipun Ki Faisal Nur Singgi STP wedal sumangga katur nuwun sampun ambingi panjenengan Ki Bani Rekiansah Ki Bayu Aji Nugroho semoga kula aturaken nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Festival Dalang Anak dan juga Remaja tingkat Kabupaten Bantul yang mana saya sangat mengapresiasi bahwa sudah ada peningkatan yang signifikan dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Tahun sekarang dalang-dalang remaja dan juga anak di Kabupaten Bantul sudah mengalami peningkatan kreativitas maupun teknik dasar dalam pakeliran atau teknik menjadi seorang dalang. Namun tentunya juga terdapat berbagai macam catatan, baik itu untuk yang dalang anak maupun dalang remaja. Untuk dalang anak masih seperti tahun lalu, yaitu konsen kepada pembimbing untuk memberikan sanggit cerita yang sesuai dengan psikologis anak, agar anak bisa menjalankan atau mengaplikasikan sanggit yang diberikan oleh pembimbing itu sesuai dengan kemampuan dan teknik secara dan juga fisik dari anak tersebut. Dari yang SD tentunya juga harus disiapkan ringgit ataupun wayang-wayang yang sesuai dengan fisik anak SD. Kalau yang sudah SMP kiranya sudah bisa memainkan wayang yang berukuran besar, disumbangkan bisa, tetapi tekniknya juga harus perlu diperhatikan. Kemudian yang memang yang paling sulit itu adalah titilaras. Titilaras itu memang harus dipelajari sedini mungkin. Karena itu hubungannya dengan fisik dari diafragma atau gawan bayine suworo, dengan pikirannya si anak dan juga yang paling dalam adalah tentang rasanya. Jadi memang untuk dalang-dalang anak khususnya itu harus selalu belajar mengenai titilaras gamelan. Baik itu selindru maupun pelok. Karena itu adalah sangu utama dari dasar untuk teman-teman atau adik-adik dalang adik, dalang anak untuk bisa menjadi dalang yang profesional. Kemudian memang tidak ada tulisan Gagrag Yogyakarta untuk Festival Dalang Anak dan Remaja tahun 2024, tapi teritori kita ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbok Yao. Walaupun dicepai kendang dari gaya lain, kalau memang tidak mendukung dramatik
kalau memang tidak perlu-perlu banget, kenapa tidak memanfaatkan instrumen yang ngayojan. Ganjur itu nek ning jero kraton ki iso nganggo kendang gede karo kendang ketipung kuwi wis gagah banget. Aya-aya iku dikendangi nganggo kendang gede ya semu banget. Ora nambahi biji. Ya, jadi misalkan kalau budalan atau apa itu eleke swara kendang ciblon ngayojan ki apa? Itu. Itu catatan bukan untuk dalang atau apa, tapi untuk kita semua. Biar kita itu iso empan papan. Biar kita bisa tahu tempat. Ini rekanan ini festival, ini rekanan kita piye biasa itu cuma enggak ke. Arep kendangi ayak-ayak nganggo jaipong ya, ora masalah. Gitu ya. Terus kemudian untuk di tahun depan mbok menawi bisa dijadikan catatan, instrumen drum tidak usah digunakan saja. Karena memang kita itu menilai juga kekuatan keprak dari para dalang. Jadi kekuatannya pas lagi sabetan itu seperti apa, kekuatan keprake. Kemudian kepraan pas lagi omong-omongan volumenya seperti apa. Terus nek rikanan yang perang dikeprai, terus ono drame, kita itu ora iso ngerti. Iki bocah iki ngeprak tenan apa memang tik ngono tok. Ya, karena memang di DIY maupun di Jakarta besok tidak ada instrumen drum. Instrumen dari apa musik lain yang selain gamelan itu tidak digunakan. Kalau di Surakarta itu memang sudah ada treble-nya pakai keprak sing susun-susun. Tetapi kalau kita mempunyai khas sendiri, treble-nya dari satu suara besi dan bass-nya dari suara kendang, itu khasanah kita. Jadi itu sing dijogo. Seperti itu, kalau itu dari saya cuma mohon maaf kalau kebanyakan. Matur sembah nuwun, selamat untuk para peserta, dalang anak dan dalang remaja, selamat juga kepada Pepadi Kabupaten Bantul dan Kundo Kabudayan Bantul. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum kalau saya setuju dengan yang disampaikan Mas Riki, saya kembali malah ke potensi atau SDM masing-masing dalang. Artinya untuk kedepannya yang ditonton karena ini adalah pakliran yang dinilai, maka tanceban wayang, cekelan wayang, solah wayang itu yang utama. Jadi toto rakit neng kelir kaya ngopo, nancep ke piye carane ben sikil tememplek neng siten-siten ke piye, cekelan wayang ben iso wayang teko wayang kentas semeblak, sesuai dengan jangkauan masing-masing tangan dalang itu perlu diudi, perlu dipelajari. Dan untuk kesempatan dua hari ini, jangan yang juara jangan berbangga diri, yang belum juara itu belum tentu kalian jelek. Yang sudah ikut ini bagus semua. Selisih nilai sangat tipis karena ada ketentuan penilaian dan kejuaraan, maka kami berusaha untuk memberikan angka. Jadi artinya untuk kemampuan kalian kurang lebih sama, ngudi. Artinya jangkah kalian masih panjang, sing dalang anak sesuk iso melu remaja, sing remaja sesuk iso ngudi meneh, monggo. Yang di sanggar bisa ngudi ning sanggar, yang nyantrik di dalang-dalang sepuh dimaksimalkan, yang di bangku sekolahan silahkan sharing dengan teman kalian, dengan pamong kalian gitu. Saya hanya memberi motivasi secara umum sudah disampaikan Mas Riki. Semoga yang belum mendapatkan kejuaraan di tahun depan bisa mendapatkan kejuaraan. Dan tadi sudah menjadi diskusi para juri, pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Artinya potensi kalian sudah terasah, marilah berlomba-lomba demi pedalangan Yogyakarta. Gitu. Terima kasih, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan sedaya juara. Awit menopo, awit poro panderek, poro pamupu menika sampun saged ngalahake rasane dhewe. Ngalahake rasane lem minggring-minggring arep melu lomba. Ngalahake rasane wedi arep melu lomba. Dados panjenengan sedaya juara. Sekedhik ingkang kula aturaken, mbok inggih. Gayut kalian gerak-gerak dasar, hal-hal dasar pedalangan menika dipun gatosaken. Upaminipun ingkang prinsip sitenan. Garis cemeng menika mboten namung kangge rerenggan. Tidak hanya untuk sebagai hiasan, ning menika wonten ginanipun. Kados pundi panjenengan sabetan ning tetep sitenan, tancepan ning tetep sitenan. Setunggal menika, angka kalih. Sadangunipun pagelaran kalih dinten, kanca-kanca ingkang ngedalaken kethek mere namung beberapa. Kethek mere namung beberapa. Kamangka menika Ramayana nggone. Malah kepara perangan Aswatama karo Anoman, Anoman mere-mere ya ketika perangan Anggada Anoman malah ra ono sing mere. Kethake bisu kabeh. Menika dados hal-hal kados ngaten, bab-bab kados ngaten menika perlu dipun menapa wigatosaken. Sabetan mempeng kena, mempeng kena, urip kena apik ning ya kudu duga-duga. Aja nganti menika lomba nggih to, lomba, festival. Aja nganti kok nganti gapet rantas nalika wonten tangan sing putul, nek tangane buta ucul dikalahke. Aja ditokke bola bali, mergane napa menika cacat. Nggih, menika antawisipun dodogan keperaan nggih prayugi menika dipun udi, kapan banyu tumetes, kapan nyigarada, kapan geter, kapan nyecek lan sak panunggalanipun. Neng sedaya racak sae. Saupami menika mboten wonten basdram badhe ketingal. Keperaane kepiye to, dodogane kepiye to? Awit sawetawis wonten pancen ingkang murba menika kanca wingking. Dadi dalang mboten ngajak rep ning tiba-tiba rep lan sak panunggalanipun. Ning menika proses. Menika proses. Panjenengan kudu nglakoni kaya ngono, proses. Dados mboten perlu kuatos. Nggih, sak menika kula badhe ngaturaken surat keputusan dewan juri nomor B garis miring 400.3.6.3 garis miring 02691 garis miring SK garis miring 2024 tentang penetapan kejuaraan Festival Dalang Anak dan Remaja tingkat Kabupaten Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul tahun 2024. Dewan Juri Festival Dalang Anak dan Remaja tingkat Kabupaten Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul tahun 2024 menimbang bahwa dalam rangka Festival Dalang Anak dan Remaja tingkat Kabupaten 2024 perlu ditetapkan hasil kejuaraan. Mengingat Sidang Dewan Juri Festival Dalang Anak dan Remaja tingkat Kabupaten Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul tahun 2024 memutuskan, menetapkan, memperhatikan 1. Kriteria penilaian peserta festival, 2. Rekapitulasi nilai peserta festival. Pertama, menetapkan hasil kejuaraan Festival Dalang Anak dan Remaja tingkat Kabupaten Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini. Kedua, para juara Festival Dalang Anak dan Remaja tingkat Kabupaten Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul tahun 2024 berhak mendapatkan hadiah. Ketiga, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 16 Oktober 2024, tim juri nama 1 Faisal Nur Singgih, 2 Fani Rikiansyah, 3 Bayu Aji Nugroho.
Surat keputusan Dewan Juri nomor B garis miring 400.3.6.3 garis miring 02691 garis miring SK garis miring 2024 tentang penetapan kejuaraan dalang anak dan remaja tingkat kabupaten Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul tahun 2024. Nominasi dalang anak. Juara harapan 2 dengan nilai 1323. Nama Limpat Budyo Asmoro dari Melian Lor, Bantul, Yogyakarta. Juara harapan 1 dengan nilai 1373 atas nama Kana Jalu Rahagi Saka Ngesti Harjo Kasian Bantul. Juara 3 dengan nilai 1383 atas nama Satria Mahawira Purnama dari Jedes Bantul. Juara kedua dengan nilai 1419 atas nama R. Nur Waskito Cahyo D. dari Dukuh Kasian Bantul. Dan juara pertama dengan nilai 1440 atas nama Anggara Pradipta Raihan dari Banguntapan Bantul. Nominasi dalang remaja. Juara harapan 2 dengan total nilai 1165 atas nama Wisnu Kusuma Aji dari Wiyorolor Baturekno Banguntapan Bantul. Juara harapan 1 total nilai 1194 atas nama Alif Marsa Novandra dari Selopamioro Imogiri Bantul. Juara 3 total nilai 1351 atas nama Rangga Mura Dwi Sakti dari Pundong Sriartono Bantul. Juara kedua total nilai 1352 atas nama Arya Raka Putra dari Gedong Kuning Banguntapan Bantul. Dan juara satu total nilai 1430 atas nama Januar Surya Prihatna dari Meranggen Bangunarjo Sewon Bantul. Nggih, makaten asiling festival ing siang menika. Kula juri tetiga nyuwun pangapunten sakadhaing kalepatan matur nuwun mugi menika andayanana dhateng sedaya para pasarta. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan melanjutkan acara berikutnya. Nanti sekalian menerima tropi. Nuwun sewu, nuwun idi palila. Acara selajengipun kasuwun kali sanget Sabtu pangandikan dan saklimah saking pemerintahan Kelurahan Bangunarjo wawantu panjenengipun Bapak Nur Hidayat SHG MSI kasuwun Sabtu pangandikan ngengingi menika festival dalang anak tuwin dan remaja. Kasuwun jumeneng paring pangandikan. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang datang para tamu lan para peserta festival santen. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih. Bapak Ibu sedaya ingin tansah kula hormati, alhamdulillah kegiatan festival dalang anak dan remaja tahun 2024 wonten ing Kelurahan Bangunarjo sampun lumampah kanthi sae lan lancar. Senajan taun niki dipun adani
wonten siang dinten kados menika nggih cuacane lagi benter tapi alhamdulillah nggih niki saged umumah kanthi sae. Kawula amakili saking pemerintah Kalurahan Pangrajo estu ngaturaken matur nuwun apresiasi datang Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Kundo Kabudayan lan sedaya dewan juri saha para peserta festival dalang anak lan remaja. Mugi-mugi kanthi acara menika saged ningkataken minat lan bakat datang generasi penerus datang anak-anak kita lan remaja kita supados langkung remen lan nguri-nguri kabudayan wayang kulit ingkang adiluhung punika. Pramila sepisan malih kula ge sampun nyuwun datang Pak Bagus mugi-mugi acara festival kados ngeten nika saged lumampah setiap taunipun lan mugi-mugi mbinjing nggih saged mapan wonten ing Kalurahan Bangurajo malih. Ngoten nggih Pak. Pak Bagus nggih. Matur nuwun lan niki wau nggih kathah saking pinuwuran sedaya warga mbok nak saged lengawontenaken sonten ngantos dalu supados langkung sekeca lan kathah ingkang kepengin mirsani festival dalang punika nggih. Pramila niki pinangka usulan kemawon monggo mangke dateng ingkang kajibah saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul saketo merespon aspirasi utawi pinuwun saking sedaya warga. Sebisan malih matur nuwun lan apresiasi lan alhamdulillah niki nggih bejane teng Kalurahan Bangurajo ingkang dalang kategori remaja ingkang dados juara setunggal nggih menika saking Bangun Harjo. Tepuk tangan kagem. Matur nuwun Mas, insyaallah benjing kita nggih memberikan apresiasi matur nuwun lan luar biasa mugi-mugi saged tambah sae lan mantep nggih. Mekaten saking kula Puromadyo lan wusana kang kula matur kathah kelepatan nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu kasuwun lajengaken malih. Wontene rancaipun salajengipun pangandikan ugi kinaryo panutup wontenipun festival dalang anak tuwin dalang remaja. Mawon bantu wonten ngarsanipun panjenenganipun saking kepala seksi seni Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Bantul. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Haji Bagus Susilo Raharjo sarjana ekonomi. Kasuwun sabdo pangandikanipun ngeras pantes panutup festival dalang anak dalang remaja sampun kanggep paripurna udal katuraken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Ingkang kula hormati Bu Penewu Kapanewon Sewon utawi ingkang amakili. Ingkang kula hormati Bapak Kapolsek Sewon saha Bapak Dan Rambil utawi ingkang makili. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Pak Lurah Bangundarjo saha jajaranipun lan Bapak Dewan Juri Ki Faisal, Ki Rizki, Ki Bayu. Ingkang kula hormati ugi lan ketua pepadi Bantul kadhasé rawuh Pak Janto beserta jajarannya dan Bapak Ibu wali orang tua saking dalang anak saha remaja lan ugi peserta festival dalang anak lan remaja tahun 2022 ingkang kula tresnani. Semoga langkung rumiyin kita njaluken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang sampun paring mapitem-piten kenikmatan kesehatan sehingga kita panjenengan sami saged makempal wonten ing pendopo Kalurahan Bangundarjo menika. Lan wonten ing mriki mohonkan izin beliau Pak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul mboten saged nyelirani karena ten wonten acara sanes lan niku nembe mawon telepon kapureh nyekapaken acara wonten ing festival anak dalang anak lan remaja
taun 2022 menika wonten ing dinten ingkang kaping kalih utawi wonten ing acara penutupan menika. Ingkang sanesipun ngaturaken selamat dan sukses dumateng adik-adik sedaya ingkang sampun pikantuk juara, predikat juara menika dalang anak lan dalang remaja menika samangke dipun pendet kajuaran 1, 2, 3 1, 2, 3 lan harapan 1 lan harapan 2 niku kagem dalang anak lan remaja lan matur suwun dumateng asmanipun bapak-bapak dewan juri ingkang sampun kersa biji wonten ing festival dalang anak lan remaja ingkang dipun adani saking Dinas Kebudayaan Undo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Lan ugi ngaturaken panuwun dumateng pemerintah Kalurahan Baunarjo minggahipun saking kapan ewon sewon ingkang sampun nyamataken papan pendopo Kalurahan Baunarjo dados ajangipun festival dalang anak lan remaja. Lan kegiatan festival anak dalang remaja menika sampun lumampah kanthi lancar sambutanipun. Awit atanipun Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul ngaturaken matur suwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya anak lan remaja saha orang tua wali ingkang nyengkuyung lumampahing acara festival dalang anak lan remaja menika. Lan sepisan malih ingkang dereng pikantuk juara mboten sah berkecil hati adik-adik mangke tesih wonten dalang festival dalang ingkang taun ngajeng lan mbilih menika ingkang pikantuk kajuaran nomor 1 menika kagem kategori anak lan kagem kategori dalang remaja mangke mewakili Kabupaten Bantul wonten ing kinten-kinten biasanipun menawi DIY wulanipun Mei Juni nggih. Lan kesepakatan ingkang sampun mbok bilih ingkang juara bertahan menika sampun nate juara sepisan utawi juara 1 tahun berikutnya mboten pikantuk napa mboten pikantuk derek melih wonten ing tataran ingkang sami misalnya sakniki ingkang juara anak 1 iki A benjang wonten taun candhakipun mboten pikantuk A menika derek anak ngoten mbok bilih mengaten. Nggih, terus nggih Pak Janto. Nggih. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken sepisan malih kanthi menika kegiatan festival anak dalang remaja ingkang dipun adani Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul dipun nyatakan dipun tutup. Matur suwun mekaten lan semanten saking kula wonten salah khilaf nyuwun pangapunten. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Minta tepuk tangannya dari Kundo Kabudayaan Bantul. Terima kasih mohon izin Bapak, Ibu. Lajengaken ing sampun pun putusaken ngajeng wau menika kasuwun juara dalang anak nomor 1 atas nama Anggara Pradipa Raihan. Saya mohon di sebelah timur atau mungkin yang mewakili ada Taliasih dari pemerintahan Bantul senilai 2.500.000. Monggo, juara 1 Anggara Pradipa Raihan yang mewakili. Ini juara 1. Nggih, mboten menapa, nggih.
Selanjutnya juara kali galang anak R Nurwaskita Cahyo D dengan talia sewang dari pemerintahan 2.250. Berikutnya juara tiga dalang anak Satria Mahardika Purnama dengan nilai talia sewang dari pemerintahan 2 juta rupiah. Juara harapan satu dalang anak Karena Jalur Ragi Saka dengan nilai uang taliasi dari pemerintahan 1.750. Juara dua harapan dalang anak Limpat Budya Asmara yang mewakili dengan taliasi dana dari pemerintahan 1.500. Monggo yang mewakili Delimpat Budya Asmara. Mohon izin saya lanjutkan kembali untuk nominasi dalang anak remaja. Juara satu Januar Surya Prihatna. Silakan maju ke depan dengan uang taliasi dari pemerintahan 3.500. Juara dua nominasi dalang remaja dengan nama Arya Raka Putra, taliasi uang dari pemerintahan 3.250. Silakan yang mewakili. Juara tiga dalang remaja dengan nama Mora Dwi Sakti dengan uang taliasi dari pemerintah 3 juta, mohon untuk maju ke depan. Juara satu harapan, dalang remaja Alip Marsa Nopanda dengan uang taliasi 2.750. Mohon untuk maju ke depan, untuk yang mewakili. Juara dua harapan, dalang remaja Wisnu Aji dengan nilai taliasi uang 2.500. Demikian sagung pur tamu Kang Son Putri ingkang kula aturaken. Terus pantes menika langsung kemawon pembagian hadiah kagem utawi untuk dalang anak kasuwun kani sanget. Kasuwun kani sanget panjenipun Bapak Lurah Bangunarjo kasuwun hanya wasaken hadiah kagem juara satu dalang anak kasuwun jumeneng mbaknya dari bawah dulu enggak dari atas baik, nuwun sewu. Juara satu dalang anak Langurmin. Selanjutnya untuk juara dua dalang anak. Juara tiga dalang anak kasuwun saking Kapanewon Sewon di kecamatan mewakili saking kecamatan juara tiga kasuwun
Matur nuwun. Terima kasih. Selanjutnya kasuwun Ki Farnir Kiansa amaringi hadiah juara harapan satu dalang anak. Harapan satu dalang anak. Selanjutnya harapan dua dalang anak dimohon dari Bupati Gondo Subroto. Bapak Gondo Subroto, Ki Gondo Subroto. Ki podo-podo ketemu anu iki. Podo-podo senior karo Pak Guru iki. Baik, selanjutnya untuk dalang remaja juara satu dimohon mangipun Bapak Haji Bagus Susilo Raharjo untuk nyawasi juara satu dalang remaja. Sampun singkar rumiyin nggih tetep sedaya penerima dia tetep jumeneng riyin. Selanjutnya untuk juara dua remaja kasuwun Ketua Pepadi Ki Sujanto Sarjana Seni. Aplaus buat Ketua Pepadi Bantul. Ketuane kuwi semari. Sing ora-ora. Untuk berikutnya juara remaja tiga kasuwun Ki Bayu Aji Nugroho. Uangnya jangan lupa 3 juta rupiah. Terima kasih juara harapan satu dalang remaja kasuwun Ki Faisal Nur Singgi STP. Salajengipun saking Dinas Budaya mangke kasuwun rumaket nyaosi taliasi wontenin juara harapan kali Mas Diki. Kasuwun enggal nyaketi Mas Diki. Minta plusnya dengan meriah. Baik sagung purtamu Kangkung Sono Putri, saestu kegiatan pepadi ingkang kinongro kinaryo memitran saking Dinas Kebudayaan Gondo Kabupaten Bantul, dita menika pinuju hari ingkang kaping kalih paripurna wontenipun festival dalang anak tuwin dalang remaja ingkang mestinipun kula ingkang tinanggenah kathah klentak lentu anggenipun matur menapa kawon para madya yang sono ngaturaken genging panuwun ugi nyuwun liring samudra ingkang tanpa pami ugi atur panuwun dhateng sanipun ingkang sampun jumaket saged ngraketaken menapa ngantos subuh rampi
suksesipun kegiatan festival dalang anak tuing dalang remaja. Kandi makaten kula aturaken kangge panuwun wasana katup kanthi waosan alhamdulillah kangge sesarengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Nuhun.